بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الأليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعاسر. أما بعده، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala jala jalalu zikruh. Syukur banyak-banyak sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab Allah Taala beri kita kesihatan. Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki, beri izin kita hidup atas muka bumi Allah Taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan soal apa yang terjadi pada hari ini. Kita runsing sebenarnya tuan-tuan sekalian, kes hari ini jangkau mana tinggi mau langit kes yang yang orang risau COVID semua boleh ni, yang membuatkan kita rasa rasa terancam, rasa terancam, rasa takut, rasa apa yang kita hadapi hari ini tak dapat kita nak tempuhi dengan keadaan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ni kita akan bawa nak rasa pada diri kita ni tak ada perasaan takut tuan-tuan sekalian. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini adalah ujian Allah Taala. Kita pun fahamlah, ramai asatizah ataupun ustaz cakap ujian Allah Taala. Jadi di sebalik ujian itu ada nikmat ataupun keberkatan ni. Nikmat keberkatan yang dimaksudkan dalam ujian ini adalah nikmat keberkatan apabila ada ujian kita mengharapkan kepada Allah Taala, bukan kepada makhluk. Tapi masalah hari ini tuan-tuan sekalian, orang mengharapkan kepada makhluk, bukan mengharapkan kepada kehebatan kebesaran Allah Azza wa Jal. Jadi hari ini kita nak botolkan akidah kita bahawasanya apa yang terjadi ini adalah milik Allah. Itu kena-kena faham. Kadang-kadang kalau kita balik kampung, pergi jumpa kawan-kawan kita, banyak membicarakan mengenai kehebatan kebesaran makhluk. Nak bicara mengenai hebat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan dan sekalian, langsung tak ada. Sedangkan dalam ilmu tauhid kita, sifat Allah Ta'ala ini adalah sifat wujud. Wujud ni makna dia ada. Qidam makna dia lama. Baqa' makna dia kekal. Mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahanlah sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Jadi masalah hari ini tuan-tuan sekalian, yakin kita kepada Allah Ta'ala kurang. Kita lebih takutkan makhluk daripada takutkan Allah Ta'ala. Kita tak salah untuk kita cari satu solution ataupun satu apa solution? Satu apa? Alah, satu penyelesaian. Satu penyelesaian yang kita nak cari dalam kehidupan kita. Kalau kita tak cari penyelesaian dalam kehidupan kita, makna kita dah kufur nikmat akal. Jadi hari ini jangan kita bergantung kepada akal, sampaikan kita lupa akan apa kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Kita jangan lupa akan kemahuan kehendak Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Kita kena yakin bahawasanya apa yang terjadi ini milik Allah Ta'ala. Asyik-asyik kita menceritakan kehebatan makhluk, langsung tak ada cerita kehebatan Allah Ta'ala. Sekarang ni kita ni orang kafir ke kita ni orang Islam? Kita ni orang yang beriman ataupun tidak? Kalau kita tanya orang-orang bukan Islam, memang dia orang jawab apa terjadi hari ni bondo bahaya takut. Kita tak nafikan. Itu salah satu daripada akal kehidupan kita. Kita kena terima. Tapi masalah kita orang Islam ni terlampau takut makhluk. Sampai satu tahap kita menceritakan kehebatan makhluk, kurang menceritakan kehebatan Allah. Sedangkan yang bagi sakit ni Allah. Nah, yang bagi sakit ni Allah. Asyik dalam WhatsApp cerita memang makhluk, itu makhluk. Cerita kebesaran Allah Ta'ala langsung tak ada. Dahlah majlis surau tak boleh hidup. Nah, tak boleh nak semayang. Hanya orang-orang yang berkepentingan saja semayang. Jadi mana yang kita nak letak sebenarnya tuan-tuan sekalian dalam kehidupan kita ni? Mana kita nak letak sebenarnya? Nak keyakinan kita mengenai hebat Allah, besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tak ada hebat Allah, besar Allah dalam kehebatan kita, dalam hati kita, habis kehebatan apa yang ada dalam hati kita? Kalau tak ada kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala dalam hati kita, apa yang ada dalam jiwa dan hati kita untuk melahirkan satu benda yang dikatakan hebat Allah, besar Allah Ta'ala?
Itu bondo lah amat merunsingkan kita. Amat runsing sangat-sangatlah dengan bondo sekarang ni. Runsing sebab apa? Runsing ketakutan kita tu hanya sahaja kepada makhluk Allah Ta'ala. Tak ada ketakutan hebat Allah Ta'ala, hebat Allah, besar Allah. Tak ada dalam kehidupan kita. Yang kita tahu takut Allah. Yang kita tahu takut makhluk. Nah, tidak menakuti akan apa yang berlaku. Cuba kita hitung akan apa yang berlaku semua hari ini. Nah, dengan keadaan kita hari ini, ya, sembahyang payah, ni payah, itu payah, semua jadi payah. Nah, amal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sekali. Kita rasa macam amal sunnah ni satu bondo yang tak baik ataupun bondo yang menyusahkan. Sebenarnya sunnahlah akan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hebat, yang akan membawa kita ke arah kejayaan. Tengok janggut saya ni tuan-tuan sekalian. Panjanglah, tak tahulah bila dengan izin Allah masuk ataupun keadaan yang saya boleh tahan dengan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan untuk kita amal dan sampaikan apa yang kita buat hari ni tuan-tuan sekalian. Neh. Banyak bincang mengenai keseronokan hidup ke alam. Langsung dalam hati ni tak ada hebat Allah, besar Allah Taala. Macam mana Allah Taala nak bantu? Nah, macam mana Allah Ta'ala nak bantu kita sebenarnya? Macam mana Allah Ta'ala nak bantu kita? Jikalau tuan-tuan sekalian, jikalau kita ni tak nak bantu diri dan akidah kita semata-mata takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa nak bantu kita sebenarnya? Jadi kita kena bantu diri kita tuan-tuan sekalian. Bantu akan mengukuhkan kekuatan amal kita kepada Allah Ta'ala. Tak? Pun nak buat kan? Dah kau dah cakap ketentuan Allah, ramai yang cakap kufur nikmat akal. Memang kufur nikmat akal jika kita tak gunakan akal. Tapi masalah banyak kita menceritakan kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Kita menceritakan kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala di luar kehebatan Allah, bukan dalam kehidupan kita. Bila kita hebatkan makhluk, kita besarkan makhluk, hebatkan makhluk, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, kita semua akan mati, akan menghadap Allah Ta'ala. Nah, tak ada satu pun orang yang hidup. Tak ada satu pun orang yang hidup selama-lamanya melainkan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita dalam jiwa kita kena hebat Allah, besar Allah. Dalam hati kita kan, banyak ibadat, banyak doa, mengharapkan Allah. Nah, itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib ikut tuan-tuan sekalian. Jangan leko je gitu. Nah, kadang-kadang kita cari duit sampai kita lupa apa kemahuan kehendak Allah Taala. Lupa kita kemahuan kehendak Allah Taala dalam kehidupan kita. Cari manjang-manjang kan. Nah, itu payah, ini payah, ya Allah. Memang ini Allah Ta'ala uji kita. Tapi di sebalik ujian itu, ada manfaat tuan-tuan sekalian, di sebalik ujian itu. Jadi kita kena kembali balik di zaman Nabi SAW. Kembali balik di zaman Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat dengan sahabat tuan-tuan sekalian? Mereka mengagungkan, membesarkan Allah. Tuan-tuan lihatlah peperangan Badar, Uhud, peperangan-peperangan ghazwah yang dihadiri oleh Nabi SAW, pembesar-pembesar Islam. Sampai satu tahap tuan-tuan sekalian, dia orang nampak tentera yang turun pada langit yang tak tahu mana arah, dia tak tahu mana datang. Sebab apa? Sampaikan ghaib itu membantu sahabat dan sahabiah ataupun salaf as-salih. Kenapa macam tu sekali tuan-tuan sekalian? Bantuan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka ini tuan-tuan sekalian melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha. Begitulah dalam kehidupan kita. Apabila keredaan Allah Ta'ala itu datang, jadi nusrah bantuan Allah Ta'ala itu datang. Dan apabila tiada keredaan Allah Ta'ala, nusrah Allah Ta'ala tak ada, maka tiadalah bantuan dan nusrah Allah Ta'ala. Kadang-kadang hidup kita ni penuh dengan apa? Penuh dengan kealpaan. Ya. Kita leko kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian, sampaikan kita tak apa nak bezakan mana satu hebat Allah Ta'ala, mana satu hebat Allah, mana satu hebat Allah Ta'ala, mana satu hebat makhluk.
Kita tak boleh nak beza tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Dalam hati kita hanya sebenarnya ada makhluk, tak ada hebat besar Allah. Jadi kita ingatkan saudara-saudara Islam kita bahawasanya apa yang terjadi hari ini adalah kehendak Allah. Jadi kita kena menceritakan kehebatan Allah Ta'ala. Ingat balik dosa-dosa kita dengan Allah. Yang kita rasa kita ni tidak berdosa, kita rasa ni kita ni hebat, kita rasa ni kita orang yang orang yang tak ada dosa langsung, tuan-tuan sekalian. Hari ini apa yang kita berlaku hari ini adalah ujian Allah Ta'ala. Kita kena kembali, mana fokus kita nak kembali ke zaman apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Nak hidupkan sunnah balik, tuan-tuan sekalian. Nak beritahu bahawasanya Allah Ta'ala sahaja di dalam jiwa kita. Tak ada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak ajar diri kita, nak ajar hati kita bahawasanya Allah Ta'ala lah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, macam manalah kita nak hidup? Kalau tidak, macam manalah kita nak jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian Allah beri kekuatan, beri manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang soleh dan orang-orang yang solehah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dalam kehidupan kita ni banyak hebat Allah, besar Allah Ta'ala. Hebat Allah, besar Allah. Kita yakin bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita nak jadikan diri kita ni tuan-tuan sekalian orang yang sentiasa zikrullah. Zikrullah ni ingat Allah Ta'ala. Hati kita, lidah kita, lisan kita, semua yang tuan-tuan sekalian berkaitan dengan Allah Ta'ala. Dan nak kira 2 tahun tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala uji kita. Lepas ni ujian sungguh hebat. Ujian dengan Dajjal, ujian dengan Malhamah Kubra, peperangan. Ini semua kalau ikutkan kocik ya tuan-tuan sekalian, mati tu tak mati. Sebab ada benda ni tuan-tuan sekalian, kita takut benda nak mati. Bahkan mati tu kullu nafsin dha'iqatul maut, mati itu adalah wajib. Mati itu adalah pasti. Tak ada yang hidup kecuali Allah Ta'ala. Tak ada yang hidup atas muka bumi Allah ni kecuali Allah. Allah sahajalah yang maha hidup. Tak ada hidup lagi melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita yakin sungguh-sungguh tuan-tuan sekalian bahawasanya Allah Ta'ala lah segala-galanya. Jadi kita nak ajar hati kita ni bahawasanya Allah. Tak ada dah makhluk lain melainkan Allah Ta'ala. Yakin gitu. Susah macam mana pun tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala berada dekat sisi hati gitu. Dalam jiwa kita tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala berada. Tak ada tempat lain lah tuan-tuan sekalian nak kita mengadu melainkan kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala. Itu dah tuan-tuan sekalian. Kita nak beritahu bahawasanya apa yang hari ini terjadi adalah ketentuan Allah. Ramai orang cakap memang ketentuan Allah, tapi kena jaga SOP, jaga, memang kita jaga tuan-tuan sekalian. Tetapi jangan lupa i'tiqad, akidah kita semata-mata kerana Allah. Itu yang kita takuti tu. Takut nanti kita kalau temu ajal sebab penyakit ni tuan-tuan sekalian, mana akidah kita kepada makhluk, bukan akidah kita kepada Allah Ta'ala. Akidah kita kepada makhluk, bukan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita nak ajar diri kita tuan-tuan sekalian, bahawasanya yang terjadi hari ini adalah milik Allah. Kita kena banyak zikrullah tuan-tuan sekalian. Allah. Jangan kita yakin selain daripada makhluk melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dalam perbahasan yang ringkas ini dapat kita bangkitkan kembali rasa cinta, akidah, ketetapan kita hanya sahaja kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nak kongsi pagi ini tuan-tuan sekalian, apa yang terjadi hari ini milik Allah. Tak ada milik lain tuan-tuan sekalian. Kita kena istighfar banyak-banyak. Redha kita insya-Allah Allah Ta'ala bantu. Tapi nak dapat redha tu yang payah. Nak dapat redha tu yang payah. Jadi Allah Ta'ala bantu tuan-tuan sekalian. Apa yang kita buat hari ini Allah Ta'ala bantu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala kekalkan hidayah, kekalkan diri kita dalam hidayah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan diri kita dalam iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkekuatan untuk kita menghadapi satu situasi ataupun satu keadaan
yang membuatkan tuan-tuan sekalian kita ni hati kita terpaut dengan Allah. Susah macam mana kita ngadu dengan Allah. Tak ada tangan tuan-tuan sekalian minta dengan Allah Taala. Kita tak nak diri kita ni binasa semata-mata luar bukan kerana Allah Subhanahu wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian nanti kita sambung lagi dalam episod-episod yang akan datang. Neh, hari-hari kita nak nangis tuan-tuan sekalian. Sebab yang datangkan sakit ni ada Allah, yang sembuhkan Allah. Itu yang kita tak yakin bahawasanya yang sembuh yang sakit itu adalah Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan, mudah-mudahan Allah Taala bantu kita tuan-tuan sekalian dalam kita menjalani kehidupan kita. Insya-Allah sekian saja aku li kauli hadza. Astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.